Musisi Odi Agam meninggal dunia. Musisi Odi Agam meninggal dunia pada Rabu, 27 Oktober. Kabar duka itu dikonfirmasi pengamat musik Stanley Tulung berdasarkan informasi dari pihak keluarga. Odi Agam meninggal dunia pada Rabu, 27 Oktober siang. Benar jam 11 di Rumah Sakit Persahabatan, kata Stanley Tulung kepada CNN Indonesia Rabu, 27 Oktober. Kabar duka itu juga sudah diunggah Stanley Tulung di media sosialnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Bang Odi Agam yang berpulang 27 Oktober 2021 jam 11 siang. Semoga tenang di sana. Sebelumnya Odi Agam disebut dalam kondisi kritis lantaran mengalami masalah pada ginjal. Kabar ini disampaikan pengamat musik Stanley Tulung yang mendapat info dari keluarga Odi. Odi masuk ICU Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur sejak Rabu 6 Oktober malam. Kondisi kritis membuat Odi harus menggunakan ventilator sebagai alat bantu. Kondisi Odi Agam sempat dikabarkan membaik pada Selasa 12 Oktober. Sang istri Alma Fina mengatakan Odi Agam sudah bisa membuka mata meski masih memakai alat bantu pernapasan. Kala itu Odi Agam juga disebut sudah bisa merespon ketika dipanggil perawat. Namun ia masih terus dalam pantauan dokter. Odi Agam merupakan musisi senior Indonesia. Ia memulai karir dalam industri Indonesia sejak 1984 hingga menjadi komponis, penyanyi sekaligus penulis lagu. Sepanjang karir bermusik, musisi yang memiliki nama asli Imran Majid ini sukses menciptakan lagu hit. Di antaranya adalah Surat Cinta, Bahasa Cinta, dan Logika yang dinyanyikan Vina Panduwinata. Selain itu, ia juga menciptakan lagu Anyar, Antara Anyer dan Jakarta yang dinyanyikan Sheila Majid. Lagu ini sangat hit pada masanya dan masih diingat sejumlah kalangan sampai sekarang. Google. Selamat jalan Odi Agam. Semoga karya-karyamu tetap dikenang sepanjang masa.